Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Awi Manhwa. Di video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana bala bantuan untuk Shenyi datang dari berbagai kubu. Begitu pula bala bantuan dari kubu Sang Wan Hianhu. Tanpa diduga dia mendapatkan bantuan dari Void Flame serta Doomsday Flame. Void Flame itu yang cowok ya, sementara Doomsday Flame itu yang mengantuk mengambil bentuk avatar cewek. Karena bukan manusia, Hin Yun pun berinisiatif untuk menghadapi kedua Outflam tersebut. Outflam tersebut tidak tahu kalau Shenyi memiliki api iblis hitam yang dapat menyerap segala jenis Outflam. Sementara itu di tengah pertarungan datang lagi bala bantuan yang mana merupakan murid dari Hin Yun, yaitu Sang Jie beserta leluhurnya Sang Tianma. Karena teralihkan ketika bertarung, Sang Wang Hianhu pun ditebas oleh Gu Dudou dengan pedangnya yang besar. Dia pun marah karena Sang Wang Hianhu diserang ketika belum siap. Belum selesai berbicara, Gao Dong pun datang dan memaluk kepala Sang Wan Hianhu dengan palunya yang besar. Bagaimanakah jalannya pertarungan untuk besar ini? Mari kita saksikan sama-sama untuk chapter kali ini.
grass. We're stretched across a million miles, echoes from the past, getting fainter every day. We were more than friends, the king and queen of all the wild. We'll live it all again when the ice melts back away. Here we stand, open arms. This is home where we are ever strong.